Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya juga semoga selalu dalam keadaan mampu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat yang membuat kita masih mau beribadah kepada Allah. Itulah di antara nikmat yang besar. Nikmat yang membuat kita bisa merasakan manisnya iman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pelajaran yang akan kita ambil, kita angkat pada kesempatan kali ini di acara kita Nu'min Sa'ah. Pelajaran dari setetes madu dan seekor semut. Apa pelajaran dari mereka? Pelajaran yang berharga, yang itu adalah penggambaran kita dengan dunia. Jadi ada setetes madu, kemudian datanglah seekor semut. Awalnya dia hanya mencicipi sedikit, lalu dia rasakan manis, tapi dia pergi meninggalkannya. Dia pergi, kemudian datang semut yang lainnya. Dia teringat lagi, kembali untuk mencicipinya. Lalu dia cicipi lagi madu tersebut, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ketika dia pergi beranjak meninggalkan tetesan madu tersebut, ternyata membekas di hatinya, di pikirannya, nikmatnya rasa madu tersebut. Dia pun pergi lagi untuk mendatangi, merasakan kembali madu tersebut. Ketika dia minum, dia cicipi terus, kemudian dia lupa. Dia terus terbuai, terlena. Terakhir, dia berpikir, kalaulah begitu ya, kalau di awal-awalnya dia cuma di pinggir-pinggiran tetesan itu, artinya hanya mungkin mulutnya saja yang mencicipi madu tersebut, kemudian dia berpikir, bagaimana kalau aku lompat saja ke dalam tetesan madu ini, menikmati madu tersebut sepuas yang aku inginkan. Lalu dia lakukan. Semut ini masuk ke dalam tetesan madu. Ya, kalau untuk kita mungkin tetesan itu ya tidak ada apa-apanya, mungkin seujung jari kita. Tapi bagi semut yang dia kecil, ya, dia masuk. Kemudian ya awalnya dia nikmati itu, ya. Dia minum sampai dia rasakan sudah puas. Kemudian dia mulai bosan gitu ya. Dan dia berusaha meninggalkan itu. Dia ingin keluar dari kubangan tetesan madu tersebut. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mampu melakukannya. Kaki, tangan, badannya bahkan itu menempel. Karena kita tahu sifatnya madu itu lengket, gitu ya. Apa namanya? Mungkin lengket merekat ya, melekat gitu. Jadi apalagi untuk seekor semut yang kecil, susah dia, tidak bisa. Mungkin kita pernah melihat semut yang mati di dekat madu, gitu ya, karena dia masuk ke dalam madu atau susu ya. Kita mungkin juga sering melihat susu kaleng kita itu yang mana ada semutnya mati di situ. Nah, itu yang terjadi dengan
si semut ini sampai akhir hayatnya dia mati. Apa pelajarannya dari kisah ini? Inilah pengibaratan kita. Orang yang dia menyikapi atau mengambil atau menikmati sebagian saja dari kenikmatan dunia, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Karena apa? Karena dia tidak tertipu dengan tipu dayanya dunia. Karena dunia itu, dia tahu, akan membuat orangnya terus disibukkan. Kalau tidak, tidak turun ayat Allah tentang menceritakan orang-orang yang dia terus mengejar dunianya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka berlomba-lomba, bermegah-megahan dengan dunianya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai mereka dimasukkan ke dalam kuburan. Ya, dia tidak sadar. Dia baru tahu. Baru berhenti dari mengejar dunianya. Setelah tersumbat di mulutnya. Atau terhimpit badannya. Dengan tanah di dalam kuburannya. Ya, seperti itulah. Ketika seseorang dia menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Padahal jelas Allah katakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kita, Allah ciptakan kita, bahkan bersama jin sekalipun. Tujuannya untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita jadikan tujuan yang mulia tersebut untuk mengejar dunia. Yang kita tahu, dunia dikejar tidak ada habisnya. Coba tanya kepada orang yang paling kaya sekalipun. Apa yang mereka lakukan? Mereka terus berusaha agar kekayaannya itu tetap. Atau bahkan kekayaan itu harus bertambah. Itu dia. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bercerita tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah setetes madu dan seekor semut. Yang ini adalah analogi yang bagus, ya, yang baik, yang bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana celakanya si semut. Dan bagaimana dia selamatnya ketika dia hanya mencicipi sebagian saja. Artinya dia tidak serakah. Ya, dia hanya menikmati, ya sudah, dia pergi lagi lanjutkan perjalanan. Berbeda dengan semut yang tadinya dia tidak pernah merasa puas. Dan dia terus mencoba, mencoba, dan terus mencoba. Akhirnya dia terjerumus atau dia malah menceburkan dirinya ke dalam hal tersebut. Ini bisa kita lihat bagaimana penggambaran betapa dunia itu amat sangat menipu daya. Ya. Dia menawarkan keindahan, kenikmatan yang sifatnya pada asalnya dia semu. Hanya sebentar. Yang mana Allah pernah tanyakan kepada mereka. Kepada mereka yang pernah hidup di dunia. Yang mungkin hidupnya puluhan tahun. Ada yang sampai 60, 70. Atau bahkan ada yang sampai 100. Allah tanyakan kepada mereka. Berapa lama kalian hidup di dunia? Padahal Allah tahu jawabannya. Allah ingin gambarkan kepada kita. Seperti itulah perasaan mereka.
Mereka katakan, kami hanya hidup sehari, dari pagi sampai sore saja, atau setengah hari saja, atau bahkan satu jam, atau hanya setengah jam beberapa menit beberapa saat saja. Mereka katakan seperti itu. Karena apa? Karena mereka merasa amat sangat singkatnya hidup mereka. Amat sangat singkatnya mereka rasakan hidup yang mereka jalani. Sebagaimana Nabi Nuh juga pernah berkata kepada seorang ibu yang dia meratapi anaknya mati di usia 60 tahun. 60 tahun kalau di usia kita itu sudah jadi kakek-kakek, ya, sudah tua. Sudah cukup banyak mengambil usia hidup di dunia. Nah, di umatnya Nabi Nuh 60 tahun itu masih anak-anak, ya, masih kecil. Maka si ibu itu menangisi, meratapi anaknya tersebut. Dia masih muda. Ketika ditanya oleh Nabi Nuh, kenapa kau berserih, menangis seperti ini, sampai seperti ini. Dia katakan, dia masih kecil, wahai Nabi Allah. Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai ibu, ketahuilah. Nanti umat akhir zaman, anakmu ini, usianya 60 tahun, itu ada usia tuanya mereka. Maka si ibu terkejut, ya, dia heran kok bisa seperti itu. Maka dia katakan, kalaulah seperti itu usiaku, maka aku akan gunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Aku akan gunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa amat sangat singkat. Umur di masa umatnya Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun bahkan. Maka kalau ada yang 60 tahun itu amat sangat singkat. Maka dia katakan, aku akan gunakan umurku itu ya untuk beribadah hanya semata kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu, paham bahwasanya kehidupan setelah mati itu lebih lama, lebih abadi. Dibandingkan dengan kehidupan di dunia yang dia sifatnya hanya sangat singkat. Sesuatu yang sangat tidak pantas ya untuk kita jadikan tujuan hidup kita. Maka benar Rasulullah katakan, jadilah engkau bagaikan seorang musafir yang berada atau singgah sebentar di bawah naungan pohon. Mengambil sejenak rehatnya. Mengembalikan tenaganya. Mengumpulkan bekal sebisanya. Lalu lanjutkan kembali perjalananmu. Bukan menjadikan tempat persinggahanmu sebagai tujuan akhirmu. Apalagi sampai membuatmu lupa dengan tujuanmu sebenarnya. Maka ada istilah, lebih baik kita mati dalam perjalanan ini. Walaupun kita tidak sampai ke tujuan, tapi kita masih memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk sampai kepada tujuan tersebut. Dibandingkan kita berhenti, menyerah, bahkan kita malah tertipu. Terlalaikan dengan hal-hal yang menggoda. Bagaimana Rasulullah gambarkan? Ini garis adalah jalanku. Dan kiri kanannya ini adalah jalannya syaitan. Yang terus menggoda manusia agar tidak sampai kepada tujuannya. Itulah dunia. Di antaranya. Dunia dijadikan oleh iblis sebagai sesuatu yang membuat manusia terlupa. Rasulullah katakan, jalan-jalan menuju surga dipenuhi dengan onak dan duri. Kaca, beling, rintangan yang begitu amat sangat banyak. Sesuatu yang dibenci oleh nafsu kita. Dibenci oleh jiwa kita.
Sedangkan sebaliknya jalan-jalan menuju neraka dihiasi, diperindah dengan perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa, disenangi, disukai oleh nafsu. Perkara-perkara yang membuat dia lupa dengan tujuannya. Selain dia lemahkan tujuannya, dia buat terlena dengan sesuatu yang melupakannya dari tujuannya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di segmen yang terakhir. Kita masih menceritakan atau mengambil pelajaran dari kisah setetes madu dan seekor semut. Yang itu diantaranya adalah analogi bagaimana kita dan dunia. Kita adalah semutnya dan dunia adalah setetes madu tersebut. Ya, tidak salah dikatakan setetes. Jika dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah akan janjikan untuk kita. Rasulullah gambarkan seseorang yang mencelupkan jarinya, jari telunjuknya ke samudra yang luas. Kemudian diangkat, dia lihat setetes itulah dunia, kenikmatan dunia. Sedangkan akhirat, sedangkan kenikmatan yang Allah janjikan, itu bagai hamparan samudra tersebut. Bayangkan, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, artinya dia adalah orang yang paling rendah derajat atau balasan surganya, balasan kebaikannya. Karena dia orang yang terakhir, kalau semua masuk surga, yang di neraka pun sudah dimasukkan ke dalam surga, orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga karena diperiksa ada imannya walaupun sebesar biji zarah, dan dia orang yang terakhir. Dia Allah berikan balasan 10 kali lipat dunia. Ya, kita tahu di dunia ini tidak ada seorang pun yang dia menguasai seluruh dunia ini. Kalau ada 100%, dia paling menguasai maksimal 50% pun mungkin hampir tidak kita dapati. Dari apa yang dimiliki oleh dunia seisinya ini. Dan Allah berikan ganjaran kepada penduduk surga yang terakhir itu 10 kali lipatnya. Allahu Akbar. Bagaimana dengan orang yang dia berada di level yang paling tinggi? Apa yang Allah balas bagi mereka? Kalaulah untuk orang yang paling rendah saja seperti itu luar biasanya. Maka pantas betul kalau Rasulullah gambarkan dunia ini tidak lebih berharga dari sebelah sayapnya nyamuk. Bahkan Rasulullah katakan seandainya dunia ini lebih berharga dari sebelah sayapnya nyamuk atau lalat, maka Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang durhaka, yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Tidak akan Allah berikan. Tapi nyatanya kita lihat bagaimana. Bagaimana mereka orang-orang yang notabene di luar Islam menguasai dunia ini. Memiliki kekayaan. Bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Membeli segala sesuatunya. Bahkan membeli hukum, keadilan untuk mereka. Ya. Menggambarkan betapa tidak berharganya dunia. Bahkan Rasulullah katakan apa? Salatul fajri. Salat fajar itu yang 2 rakaat. Salat sunnah fajar 2 rakaat. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Balasan yang Allah berikan kepada orang yang dia mengerjakan salat sunnah fajar. Itu lebih besar, lebih baik. Balasannya nanti yang Allah berikan kepadanya daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lalu apa yang membuat engkau lalai, tertipu, hai saudaraku? Ketika orang-orang berlomba-lomba
menunjukkan, memamerkan hartanya, kekayaannya, kemewahannya. Dan kau merasa kecil dengannya? Tidak, wahai saudaraku. Tidak. Walillahil izzah walil rasul walil mu'minin. Bagi Allah, bagi Rasulnya kemuliaan, dan bagi orang-orang mukmin, engkau lebih berharga dari mereka. Engkau lebih berharga. Dunia, Allah katakan, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu, melainkan dia hanya kesenangan sementara saja. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatad dunya illa la'ibu wa lahu. Tidaklah dunia itu melainkan dia isinya hanya mainan saja. Permainan, senda gurau. Wala darul akhirah khairul lillazina yattaqun afala ta'kilun. Allah katakan dalam ayat. Bahkan ada beberapa ayat yang senada dengan hal ini. Allah ingin mengingatkan kita, orang-orang yang berpikir, Allah katakan, negeri akhirat itu lebih baik daripada negeri dunia ini. Bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bagi kalian, afala ta'kilun, apa kalian tidak berpikir, wahai saudara? Nah, mungkin sebagian orang yang tidak ada iman di hatinya, dia akan meragukan, dia menganggap ini yang real, ini yang nyata, ini yang jelas di depan mata. Dan mereka mengatakan, adapun yang dijanjikan, dijanjikan, dan dijanjikan, itu ada yang dongeng belaka. Belum tentu, nanti engkau mati ternyata tidak ada apa-apa. Bukankah engkau rugi, karena telah melepaskan apa yang telah kau miliki di dunia ini. Allahu Akbar. Disinilah yang berbicara adalah iman. La raiba fi hudal lil muttaqin. Orang yang dia beriman, tidak ada keraguan dalam hatinya. Dan dia selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Semoga bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dan kita senantiasa dijadikan Allah orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran. Selalu menjadi orang-orang yang khairun nas, fa'ulin nas. Bermanfaat bagi seorang sekeliling kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.